Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fasalawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati para pengurus Masjid JGC, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, shaimin dan shaimat, jamaah kuliah duha Masjid Jakarta Garden City, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini, hari yang ke-9 bagi yang mengawali di hari Sabtu, hari yang ke-8 bagi yang mengawali di hari Minggu. Saya mengawali hari Sabtu kebetulan, jadi hari yang ke-9 bagi saya. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat menyempurnakan bilangan puasa kita selama 1 bulan penuh. 1 bulan menurut hitungan kalender Hijriah antara 29 hari dan 30 hari. Tidak ada tanggal 28 dalam penanggalan Hijriah, hanya antara 29 atau 30, dan tidak ada pula tanggal 31. Meskipun kita mengawali puasa di tahun ini berbeda, tapi saya yakin nanti Idul Fitrinya semuanya sama. Saya sudah mendapatkan bocoran, alhamdulillah semua lembaga swasta, pemerintah, ormas, insyaallah Idul Fitri tahun ini kita akan sama, jatuhnya tanggal 1 Syawal insyaallah. Ya, gimana Bu? Ada yang beda kira-kira? Ya, jadi semua sepakat insyaallah, meskipun mengawali puasa berbeda, tapi Idul Fitrinya sepakat tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah, sepakat untuk hal ini ya. Kenapa sih kita selalu berbeda di Indonesia? Karena umumnya kita masih menggunakan ru'yah. Sebenarnya bulan itu sudah bisa dihisap. Sampai ke sekian ratus tahun ke depan pun sudah bisa dihisap. Nah,
Kenapa masih menggunakan cara yang manual, yang cara-cara lama dulu menggunakan ru'yah sehingga kita berbeda pendapat? Padahal ru'yah ini memang ya akan sulit bersatu karena berdasarkan kondisi cuaca. Nah, kalau cuacanya mendung, ya tidak bisa dilihat itu hilal. Maka ada hadis fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathina yauman. Jadi kalau kamu terhalang matamu atau ya teleskop tidak bisa melihat hilal, sempurnakanlah bilangan puasamu sampai bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Sebenarnya ya kalau kita lihat zaman dulu, di zaman Nabi, kenapa orang menggunakan ru'yah? Karena waktu itu teknologi ilmu falak itu belum berkembang, ya belum ada. Orang-orang dulu kan ya sekolahnya standar lah gitu ya. Tapi di zaman yang sudah canggih ini, berapa ratus tahun ke depan juga sudah bisa dihisap. Nah, kalau hisap itu sesuatu yang pasti, hisap itu udah pasti. Kalau ru'yah ini masih bergantung keadaan cuaca. Makanya di Saudi Arabia itu dan sebagian besar negara-negara Arab tidak pernah melakukan ru'yah. Nah, mereka melakukan hisap berdasarkan ilmu falak. Nah, kita Indonesia ini masih menggunakan ru'yah, melihat hilal bulan sabit itu dengan jelas, kan gitu. Maka selalu beda, belum lagi masalah ukuran derajat-derajatnya. Nah, kalau Muhammadiyah itu kalau tidak salah ya harus 2 derajat sudah cukup, tapi kalau NU harus 3 derajat. Nah, jadi ini yang membuat kita selalu berbeda sepanjang masa, tapi ala kulli hal enggak apa-apa awal Ramadannya beda, yang penting Idul Fitrinya sama. Satu Syawal. Alhamdulillah. Sebab ini, sebelum saya bicara ke materi kita, ada satu kisah beberapa tahun yang lalu, masalah perbedaan Idul Fitri itu sampai rumah tangga nyaris pisah, suami istri cerai, berantem. Gara-gara apa? Gara-gara beda Idul Fitri. Suaminya sudah ngasih uang belanja buat Idul Fitri besok. Enggak taunya pemerintah menunda, bukan besok Idul Fitri. Sidang isbat mengatakan besoknya lagi. Sementara istrinya sempat masak-masak. Oh, ini berantem sama istri gara-gara ini. Jadi jangan dianggap enteng, Pak. Ya, Bu, ya. Jadi perbedaan, mungkin kalau beda puasa kan biasanya orang mengawali Ramadan kan enggak perlu banyak belanja, Bu. Karena kebutuhan sahur aja kan. Tapi kalau Idul Fitri ini sudah terlanjur belanja banyak, uang pas-pasan pula lagi, bisa berantem sama istri ini, iya kan? Mudah-mudahan bukan di sini, kalau di sini mah kelebihan. Ya. Baik, Bapak Ibu, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat semuanya di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah. Saya lihat ini jamaah kita selalu istiqomah ya, tidak bertambah, tidak berkurang. Udah beberapa kali saya kemari ya, segini yang bapak segini, yang ibu segini. Kayaknya ini jamaah yang istiqomah semua ini ya. Alhamdulillah. Ramadan, tidak Ramadan, sama jumlahnya. Alhamdulillah. Covid dengan tidak Covid, sama juga jumlahnya. Berarti memang sudah terukur di sini ya. Jamaahnya sudah terukur. Insya Allah baru tidak terukur kalau sudah Ustaz Somad datang. Nah, kalau saya sama datang baru enggak terukur lagi ya. Mungkin enggak muat ini sampai keluar-luar sana ya. Kalau ustaz-ustaz yang standar seperti kami inilah ya, ustaz kampungan, nah itu terukur dia. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita satu jam ya Ustaz, kurang lebih satu jam. Saya ingin memberikan satu materi yang agak berbeda sedikit lah ya. Selama ini saya
membahas tentang kristologi, membahas tentang kristenisasi, tapi hari ini tidak jauh beda lah, mirip-mirip dikit, ya. Kita membahas tentang bahaya Islam fobia. Dan saya tidak pakai proyektor, biasanya pakai proyektor, tapi ini kajian biasa saja, insyaallah cukup dengan langsung berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, Islamfobia secara bahasa itu artinya ketakutan terhadap Islam. Ya. Ketakutan terhadap Islam. Jadi ketakutan yang berlebihan, yang sampai melahirkan kebencian. Ini santer terdengar di telinga sejak peristiwa 9/11 tahun 2001. Jadi Islamfobia ini mengemuka di masyarakat sejak terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika. Yang sesungguhnya Islamfobia itu sudah ada sejak dari zaman Nabi. Nah, dari zaman Nabi sudah terjadi Islamfobia itu. Cuma ya istilahnya kan agak keren dikit itu ya. Tapi kalau substansinya sama. Jadi rasa takut. Apa yang ditakuti masyarakat jahiliyah dulu terhadap Islam? Yang mereka takuti itu bukan takut menyembah Allah. Ya? Bukan takut menyembah Allah. Sebab mereka tahu pencipta langit bumi ini adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka Muhammad, orang-orang kafir Quraisy itu, siapa sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Mereka orang-orang Quraisy pasti menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi Bapak Ibu jangan kira orang jahiliyah dulu itu tidak menyembah Allah menurut persepsi mereka. Jadi orang jahiliyah itu sebenarnya punya agama. Orang jahiliyah itu punya keyakinan. Nah, terjadinya Islamfobia bagi masyarakat jahiliyah dulu justru karena mereka kekhawatiran, ketakutan kehilangan eksistensi agama dia. Kan gitu. Ada agama baru, agama tandingan yang nanti akan menghilangkan nilai-nilai dari tradisi budaya mereka. Apa budaya mereka? Budaya mereka itu adalah budaya monarki. Jadi ada raja, pembesar-pembesar, kepala-kepala suku, ada orang-orang kecil. Nah, biasanya di zaman itu orang yang kecil ini tidak akan pernah bisa jumpa dengan orang yang besar. Kecenderungannya orang yang kecil ini selalu dimangsa oleh orang-orang yang besar. Sedangkan mereka tahu Islam ini hadir membawa sebuah konsep persamaan derajat. Ayuhannas, ini yang selalu digembur-gemburkan Nabi dulu. Ayuhannas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid kullukum min adam wa adama min turab la fatla li arabiyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Wahai umat manusia, kata Nabi, sesungguhnya Tuhan kamu satu, Allah. Bapak moyang kamu juga satu. Kamu semua berasal dari Nabi Adam. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab.
Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, bangsawan dengan rakyat, illa bitakwa, kecuali takwanya. Jadi sebenarnya Islamophobia itu, ini yang mereka takutkan, bahwa konsep Islam itu membawa persamaan derajat. Enggak ada kasta-kasta dalam Islam itu. Tidak ada kasta-kasta dalam Islam. Memang agak sedikit berbeda Islamophobia di zaman Nabi dengan Islamophobia dalam konteks kekinian, konteks sekarang ini. Kalau Islamophobia yang ada sekarang, Bapak Ibu, itu akibat sebuah persepsi bahwa Islam itu inferior. Apa, Bu? Inferior. Apa artinya inferior itu? Hah? Iya. Karena mereka memandang Islam itu sebuah agama yang rendah. Ya, agama kampungan lah gitu, enggak modern. Sedangkan mereka itu adalah suatu kaum yang superior, lawan daripada inferior. Mereka kaum yang kuat, kita ini dianggap kaum ya marginal lah, orang yang lemah, orang yang kere, orang yang terbelakang, kampungan, enggak akan bisa bersaing dengan masyarakat modern, kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka lihat orang Islam itu sarungan, naik pesawat masih sarungan, nah gitu kan? Betul enggak? Ya, pakai gamis, ya. Kampungan, jenggotan. Jadi mereka memandang Islam itu inferior. Kaum rendahan. Tidak bisa membangun sebuah peradaban bangsa. Katanya, kata mereka. Tapi yang pasti itu adalah berangkat dari sebuah prasangka. Karena kebodohan mereka terhadap ajaran Islam. Maka Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hai umat Islam, kamu tidak boleh merasa hina, kamu tidak boleh merasa rendah, kamu tidak boleh merasa kolot, kamu tidak boleh menganggap kamu sebagai kaum yang marginal, kaum yang kere, kaum yang kampungan. Wala tahzanu, dan kamu jangan pernah bersedih. Wa antumul a'launa, kamu itu umat Islam sebenarnya umat yang lebih tinggi daripada mereka. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sekarang Pak, Bu, Amerika itu negara sekuler, negara barat, negara kafir, subhanallah, bikin undang-undang, ya, undang-undang anti-Islamophobia. Maka tidak heran kita kemarin, selama beberapa hari ini ditayangkan di TV, bahkan ya viral di sosmed, di YouTube, salat tarawih dari Times Square di New York. Allahu Akbar. Saya kebetulan beberapa kali nongkrong-nongkrong di situ, di Times Square itu. Itu tidak jauh dari Manhattan, di New York. Itu tempat apa ya? Kayak di, kalau di Bandung apa itu? Kayak alun-alun. Jadi Times Square itu kayak alun-alun gitu, tempat orang berkumpul, ya, tempat orang nongkrong. Tiba-tiba di situ diadakan sholat tarawih. Coba kalau belum ada undang-undang anti-Islamophobia itu, oh, udah dilempar itu orang sholat itu. Karena orang di sana, Bu, Pak, bukan takut sama polisi. Orang sana enggak takut sama tentara. Orang sana paling takut dengan hukum, dengan aturan, sistem. Kebalikan dari kita.
Kita takut sama siapa, Pak? Takut sama polisi. Prit. Ya. Dikejar. Ditangkap. Ada apa, Pak? Anda tadi nangkap lampu merah. Ya saya enggak lihat Bapak, katanya. Ya kan? Jadi karena enggak lihat polisinya. Di Amerika enggak ada polisi, enggak ada siapa-siapa. Oh, sudah ada aturan di tol, di highway itu. Ini kecepatan maksimum 120 per kilometer. Lewat, udah, santai aja. Tiba-tiba nanti sampai rumah sudah dapat kartu. Ya? Sudah dapat kartu itu. Jadi orang sana itu takutnya bukan sama polisi. Biar ada polisi, ada tentara, itu mereka enggak takut. Yang mereka takuti itu adalah hukum. Hukum di sana tegas, enggak main-main. Kalau sudah ada undang-undangnya, ada rule-nya, melanggar, sudah. Makanya di Amerika itu, Bu, Pak, sampai sekarang kenapa mereka enggak bangkrut, masih kuat? Karena undang-undang tentang perpajakan itu sumber pendapatan negara mereka terbesar apa? Dari pajak. Pajak di Amerika berapa? Oh, luar biasa tinggi, 35% pajak penghasilan. Luar biasa itu pajaknya. Dan itu kalau orang melanggar, hukumannya paling berat. Nomor dua apa? Sogok menyogok. Kalau ada rusuh, udah hukumannya paling berat di Amerika itu. Sogok menyogok itu kedapatan ke CCTV ada orang nyuap polisi di jalan misalnya, udah hukumannya paling berat itu. Jadi mereka itu taat dengan aturan. Kalau kita enggak, taatnya kalau ada polisinya ditongkrongin begitu. Nah, ini adalah yang mereka pandang kita umat Islam ini masih belum berbudaya. Betul? Maka terjadilah yang namanya Islamfobia. Kita dianggap agama yang tidak bisa bersaing dengan mereka. Itu prasangka sebetulnya. Tapi ketika mereka sudah mulai ya membaca konsep-konsep Islam ini, subhanallah, ternyata mereka paling terkesima dengan konsep Islam. Islam itu tidak kampungan. Islam itu adalah agama yang modern. Ya, Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu sebuah konsep kehidupan yang tetap aktual kapan saja, di mana saja, tidak perlu melakukan satu revisi, di up to date, kapan saja bisa digunakan. Itu Al-Quran. Subhanallah. Dan akhirnya orang-orang yang tadinya menganggap Islam ini rendah, justru mereka sekarang ini berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan kalau mau dicatat itu, sekarang ini agama yang paling pesat kemajuannya di dunia ini agama apa? Agama Islam ini. Tapi kenapa harus ada Islamfobia ini? Semestinya memang yang perlu introspeksi itu bukan mereka. Siapa yang harus evaluasi? Kitanya umat Islam ini yang tidak menampilkan keunggulan-keunggulan Islam. Artinya apa? Kita umat Islam ini belum sebagai representasi dari ajaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada agama-agama lain yang bisa meninggihi agama Islam. Ini mohon maaf. Saya pribadi pun dulu, ini jujur aja lah. Ya, sebelum menjadi muslim memang punya pandangan yang sama. Ya, Islam itu kampungan, Islam itu kolot. Kenapa? Karena itu yang dibentuk. Pemikiran ini yang dibentuk oleh tokoh-tokoh mereka, betul? Itu menjadi alat doktrin terhadap umat lain. Yang gagal bukan mereka, yang gagal memang kita. Jadi kalau mereka punya hak asasi manusia, wah Pak, saya pelajari Pak konsep Islam itu,
Kalau bicara tentang hak asasi manusia, Pak, tidak ada apa-apanya yang mereka bikin itu. Coba. Kata Allah apa? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kalau bicara ham ini, barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang hak, bukan karena dia telah melakukan sebuah pembunuhan, dia dibunuh tanpa alasan yang hak, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Lihat ayat itu, luar biasa. Seolah-olah dia telah melakukan pembunuhan seluruh umat manusia. Satu orang yang dibunuh, sanksinya seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Logikanya gimana itu, Pak? Gimana alur pikirannya itu? Membunuh seorang manusia kok sama seperti membunuh seluruh manusia? Ini hebatnya Islam itu. Logikanya, Bu, ada seorang pemuda ini, si lajang, dibunuh. Maka si pembunuh tadi sama telah membunuh seluruh umat manusia. Cara berpikirnya gimana? Si pemuda ini, yang lajang ini, kalau dia dibiarkan hidup, dia nantikan nikah, betul? Setelah dia nikah kan akan dapat anak, dapat keturunan. Nanti anaknya besar kan nikah lagi. Lahirlah cucu, cucunya kan nikah lagi. Lahir cicit, cicitnya kan nikah lagi. Artinya apa? Generasi orang yang dibunuh ini sudah habis. Betul? Faka'annama qatala an-nasa jami'a. Membunuh satu orang itu sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Luar biasa logika Islam itu. Tidak ada apa-apanya ham itu. Makanya supaya, kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyat nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan, membiarkan dia hidup, berarti menghidupkan seluruh umat manusia. Makanya dalam Islam itu, orang yang membunuh itu sanksinya adalah dikisos. Dikisos itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Itu surat Al-Baqarah ayat 178 itu. Qisas artinya hukuman yang setimpal. Apa hukuman yang setimpal bagi orang pembunuh? Hilangkan nyawa dia. Dalam rangka apa? Untuk menghidupkan seluruh umat manusia. Sebab orang ini nanti sudah biasa menghisap darah. Kalau dibiarkan hidup, dia nanti di penjara cuma 10-20 tahun, keluar membunuh lagi dia nanti. Enggak kapok-kapok itu. Sudah biasa menganggap enteng nyawa. Kecuali keluarga yang terbunuh memberikan maaf, dan si pembunuh memberikan kewajiban membayar di diat, tebusan. Tapi dari sekian ratus ribu keluarga terbunuh, belum tentu ada satu yang rela memaafkan. Betul? Ini Islam. Kalau bicara hak asasi manusia itu luar biasa Islam ini. Allahu Akbar. Bicara tentang toleransi, tidak ada tandingannya Islam ini. Kalau ada orang mengatakan Islam ini intoleran itu, tidak tahu konsep mereka. Coba lihat dalam surat Mumtahanah, surat ke-60 ayat 8.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim apapun latar belakang agama mereka, sepanjang mereka tidak membunuh kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, maka kamu wajib berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah itu sangat cinta kepada orang yang berlaku adil. Toleransi Islam itu luar biasa. Keadilan Islam itu luar biasa. Kita itu tidak pernah membeda-bedakan masalah agama, keyakinan, suku, bangsa. Mau dia muslim, tidak muslim. Kita diajarkan berlaku adil. Walau ila anfusikum, sekalipun terhadap dirimu sendiri, jangankan kepada orang lain. Terhadap diri sendiri pun kita wajib berlaku adil. Mata ini Pak ada waktunya untuk istirahat, jangan dipaksa begadang. Zolim kita terhadap hak-hak mata. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Boleh tidak kita satu malam suntuk baca Quran? Tidak boleh. Padahal ibadah sekalipun tidak boleh. Maka haram dalam Islam yang namanya puasa wisol. Puasa sepanjang hari itu haram dalam Islam. Itu termasuk kezaliman terhadap diri sendiri. Makanya ada batasan puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sebab Allah tahu dia yang menciptakan kita. Manusia itu lemah. Batas kemampuannya sudah jelas. Subhanallah. Apa yang kurang dalam Islam ini? Jadi tidak heran kita Pak, intelektual-intelektual dunia hari ini ketika mereka sudah mempelajari Islam ini, yang tadinya mereka Islam fobia tadi, pada akhirnya mereka masuk Islam. Dan sekarang semakin menyebar Islam fobia itu, kebangkitan Islam semakin tidak bisa dibendung. Maka ini jaminan dari Allah. Islam itu tidak pernah bisa dikalahkan, Bu. Sampai 3 kali diulang-ulang dalam Al-Quran, ayatnya itu sama. Coba dibuka surat As-Saff ayat 9, surat Al-Fath ayat 28, surat At-Taubah ayat 33. Ini adalah jaminan dari Allah. Surat As-Saff ayat 9, surat As-Saff itu surat ke-61, surat Al-Fath ayat 28, surat ke-48, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 33. Allah jamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Kalau di surat As-Saff, walau karihal musyrikun. Kalau di surat Al-Fath, wa kafa billahi syahida. Di surat At-Taubah, walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah umat ini dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haqq dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, supaya dengan agama Islam itu dimenangkan konsep Islam terhadap semua agama, semua keyakinan, semua ajaran, semua konsep di luar agama Islam. Jadi Allah sudah berikan jaminan, Islam ini tidak pernah bisa dikalahkan oleh ideologi-ideologi manapun. Takkan bisa dikalahkan. Karena Islam itu punya konsep ideologi yang abadi, yang tidak pelin-pelan, yang tidak pernah mengalami perubahan. Subhanallah. Ini hebatnya agama kita Bapak Ibu Saudara. Ini hebatnya Islam itu.
dan kita tidak perlu marah. Dia anti, tidak suka terhadap Islam karena kebodohan dia. Jadi kalau orang non muslim yang Islamophobia, tidak perlu marah kita, wajar saja, biasa saja. Tapi yang membuat kita marah kalau ada orang Islam. Nah, ini yang kita nih apa namanya yang bahaya di sini sebenarnya. Ada enggak orang Islam yang Islamophobia? Ada enggak? Banyak yang Islamophobia itu banyak. Dia beragama Islam tapi takut sama ketakutan sampai takut Islam bangkit. Wah, inilah munafik-munafikun yang kayak begini yang paling bahaya itu. Kalau orang kafir dia Islamophobia, wajar. Dia tidak beriman, dia belum paham. Nanti kalau dia sudah paham, kemudian masuk agama Islam, bisa-bisa lebih hebat dia membela Islam daripada kita. Betul? Lihat seperti di Amerika, Yusuf Estes, Cat Stephen, Bilal Phillips. Ya, oh, luar biasa mereka membela Islam itu. Ini mualaf-mualaf ini. Saya pernah jumpa Yusuf Estes, saya pernah jumpa dengan Bilal Philip di Qatar, di Doha sekarang. Dia orang Kanada. Bilal Philip orang Kanada. Dia dapat hidayah masuk Islam oleh Raja Saudi, dikasih dia kuliah di Madinah, S1, S2. Saya jumpa dengan dia di Doha di Qatar 2 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Bahasa Arabnya udah kayak orang Arab, Bu. Dulunya adalah orang yang sangat anti-is Islam. Yusuf Estes. Saya pernah jumpa juga sama dia. Dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia dulu selalu, dia seorang misionaris yang ingin memurtadkan orang-orang Islam. Tapi justru dia yang malah dapat hidayah. Ceritanya itu sederhana. Ada tukang karpet di Amerika datang ke rumah dia. Tukang karpet, orang jual-jualan karpet gitu, orang Islam, orang Mesir. Diajak dialog sama dia. Anda taunya dia yang kalah. Akhirnya dapat hidayah menjadi Muslim. Dan sekarang perjuangannya di Amerika, dia mantan pendeta. Pendeta di Amerika kaya raya. Itu setiap hari Jumat, dia bikin acara apa? Friday Dialogue. Dialog hari Jumat sore-sore itu dia undang rabi-rabi, pendeta-pendeta, tokoh-tokoh Nasrani, dia undang di bed. Di mana? Di auditorium, di hotel. Dia biayai sendiri dari uangnya sendiri. Itu luar biasa. Yusuf Estes, subhanallah, umurnya sudah 70 tahun lebih, pembelaannya terhadap Islam itu luar biasa. Asli Texas. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi pertanyaan kita, Islamophobia yang datang dari orang Islam sendiri. Inilah munafikun-munafikun, dan jumlahnya di Indonesia ini semakin banyak. Dan mereka punya jabatan, bukan orang-orang gembel. Dosen, bahkan ada yang guru besar, pejabat negara. Tapi mereka anti-Islam. Kenapa anti-Islam? Karena mereka menjadi corong orang-orang di luar Islam. Mereka berhutang jasa kepada orang non-muslim. Sehingga kalau bicara, selalu membela kepentingan orang yang non-muslim. Islam selalu dikerdilkan sama dia. Ini banyak di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir Islam ini tidak akan pernah punah oleh orang-orang munafik ini, oleh orang-orang kafir, karena sudah dijamin oleh Allah, liudhhirahu 'alad dini kulli, semua agama, semua ideologi apapun namanya akan dikalahkan oleh Islam. Di Amerika dulu pernah saya cerita, setiap hari ada TV-TV yang menayangkan apa? Film-film karikatur atau film-film yang menghujat Islam itu. Setiap hari Islam dihujat. Tapi setiap hari pula orang di sana masuk Islam. Jadi kebenaran-kebenaran janji Allah dalam Al-Quran itu semakin terbukti. Yuriduna ayutfi'u nurallahi bi'afwahihim
wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu memang berusaha untuk memadamkan cahaya agama Islam ini dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, dengan propaganda mereka, tapi mereka tidak berhasil. Berapa besar dana yang mereka keluarkan untuk menghancurkan Islam, tidak berhasil. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam tidak usah dibela-bela, tidak perlu Islam dibela, ada benarnya itu. Ngapain bikin front pembela Islam? Ya, Islam itu tidak perlu dibela, karena Islam sudah dibela sama Allah. Betul? Islam itu dijamin, ada benarnya juga itu. Ya, Islam itu tidak usah dibela. Ada yang bela, artinya andaikan kita semua tidak mau berjuang membela Islam, Islam itu tetap ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Mungkin di negara kita tidak ada, tapi di negara lain masih ada. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dulu udah satu jam pengantar kuliah duha kita. Kita perkaya dikit lagi, boleh ada waktu sedikit kita sharing, kita tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu ya pertanyaan atau sharing yang lain terkait dengan Islamophobia ini. Namun kesimpulan saya, Islamophobia bukan sebuah ancaman bagi agama kita, ya. Justru ancaman itu apa? Kalau kita umat Islam ini meninggalkan agama Islam, itu ancaman. Kalau kita tidak belajar Islam, ya, kita menjadi Islam yang kumuh, itu ancaman bagi kita. Karena Islam ini anti kemiskinan, anti kebodohan, anti kezaliman, betul? Nah, silakan ibu-ibu yang mau sharing, ada yang pertanyaan? Tafadoli, bapak ibu, bapak-bapak silakan yang mau bertanya, ya, tafadol.